dan kami telah mengutus para utusan yang sebelumnya telah kami kisahkan kepada engkau. Dan para utusan yang tak kami kisahkan kepada engkau. Quran Surat An-Nisa ayat 164. Zaman kehidupan Siddhartha Buddha Gautama berada pada kisaran abad ke-5 sebelum Masehi. Insan pada zaman itu hidup dalam kebodohan dan kejahilan yang luar biasa. Jadi sangat kecil kemungkinan bahwa ajaran dari Sang Buddha adalah 100% buatan insan. Kemungkinan yang lebih besar dan mendekati kebenaran adalah bahwa ajaran dari Sang Buddha datang sebagai wahyu dari Allah kepada Buddha untuk diwartakan kepada kaumnya. Diutusnya Sang Buddha bukanlah tanpa suatu alasan yang jelas, semata hanya untuk memberikan atau menegakkan hujah kebenaran pada insan. Para utusan, nabi atau rasul, mereka mengemban kabar baik dan memberi peringatan agar insan tak mempunyai alasan untuk menentang Allah setelah datangnya para utusan. Quran Surat An-Nisa ayat 165. Idris atau Nabi Idris alaihi salam adalah salah satu seorang rasul. Berdasarkan pendapat sebagian besar orang, Idris dikenal dengan nama Henok. Namun, hal ini tidak memiliki argumentasi yang cukup menjadikan pendapat ini menjadi benar begitu saja. Terdapat 4 ayat yang berhubungan dengan Nabi Idris di dalam Al-Quran, di mana ayat-ayat tersebut saling terhubung di dalam surat Maryam dan surat Al-Anbiya. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tertinggi. Quran Surat Maryam ayat 56-57. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86. Dalam sebuah hadis, Idris disebutkan sebagai salah seorang dari nabi-nabi pertama yang berbicara dengan Muhammad dalam salah satu surga bernama Mi'raj. Diriwayatkan dari Abbas bin Malik, gerbang telah terbuka, dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, ini adalah Idris, berilah dia salammu. Maka aku mengucapkan salam kepadanya, dan dia mengucapkan salam kepadaku dan berkata, selamat datang, saudaraku yang alim dan nabi yang soleh. Hadis riwayat Bukhari. Seorang bhikkhu harus memakai jubah yang dibuat sesuai dengan ketentuan. Ini adalah peraturan kebhikkhuan yang harus ditaati oleh semua bhikkhu. Hal ini menjadi dasar bahwa Siddhartha telah merancang sendiri busana kebhikkhuan yang akan digunakannya nanti di pertapaan. Menjahit memang merupakan salah satu keahlian para bhikkhu. Arudhatera mencari beberapa kain bekas di dalam timbunan sampah untuk dibuat jubah, sebab jubah lamanya telah kotor dan koyak. Jalini, istrinya pada kehidupan yang lampau dan sekarang berada di alam dewa melihatnya, mengetahui bahwa Tera sedang mencari beberapa kain bekas. Ia mengambil 3 lembar kain dari alam dewa dan menaruhnya ke dalam timbunan sampah, serta membuatnya terlihat. Anuruddhatera menemukan kain tersebut dan membawanya ke vihara. Ketika beliau sedang membuat jubah, Sang Buddha datang dengan beserta murid-murid utama dan beberapa murid senior beliau. Mereka menolong menjahit jubah. Dalam kitab Mustradrak Al-Hakim, Idris dipercayai sebagai seorang penjahit berdasarkan sebuah hadis
Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah pengembala. Idris adalah sebutan atau nama Arab bagi Enoch, nenek moyang Nabi Nuh alaihi salam. Beliau dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai manusia pilihan Allah, sehingga dia mengangkatnya ke langit. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris wafat saat beliau sedang berada di langit keempat, ditemani oleh seorang malaikat. Beliau hidup sampai usia 82 tahun. Sedangkan Buddha Gautama berkelana menyebarkan dharma selama 45 tahun lamanya kepada umat insan dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang, hingga akhirnya mencapai usia sekitar 80 tahun saat ia menyadari bahwa 3 bulan lagi ia akan mencapai parinibbana. Sang Buddha dalam keadaan sakit terbaring di antara 2 pohon salah di Kusinagara, memberikan khotbah dharma terakhir kepada siswa-siswanya, lalu parinibbana. Dalam berbagai cerita Nabi Idris alaihi salam dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti pengenalan tulisan, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Menurut suatu kisah, terdapat suatu masa di mana kebanyakan manusia akan melupakan Allah, sehingga Allah menghukum manusia dengan bentuk kemarau yang berkepanjangan. Nabi Idris pun turun tangan dan memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukuman tersebut. Allah mengabulkan permohonan itu dan berakhirlah musim kemarau tersebut dengan ditandainya turunnya hujan. Bila Siddhartha Buddha Gautama adalah Nabi Idris, maka sangat tepatlah bila seorang pangeran memiliki beberapa keterampilan sekaligus. Cerita tentang keahliannya sekilas sebagai berikut. Saat Ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon sal, pada saat ia lahir, 2 arus kecil jatuh dari langit, yang satu dingin sedangkan yang lainnya hangat. Arus tersebut membasuhi tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara, dan tempat yang dipijakinya ditumbuhi bunga teratai. Sejak kecil, sudah terlihat bahwa sang pangeran adalah seorang anak yang cerdas dan sangat pandai, selalu dilayani oleh pelayan-pelayan dan dayang-dayang yang masih muda dan cantik rupawan di istana yang megah nan indah. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istananya dan dengan ditemani oleh kusirnya, Channa, tekadnya telah bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidup sebagai petapa. Jadi pada umur 40 tahun, beliau diangkat menjadi nabi, sebagaimana nabi-nabi sebagian besar diangkat Allah pada usia tersebut.